Okay, guys, jadi sekarang gue udah ada di tempat makan sate. Sate langganan gue, Sate Hanjawar. Ini salah satu sate terenak yang ada di Puncak nih. Nih lihat nih, lokasinya nih emang agak terpencil sih ya. Nah, itu tuh dari situ tadi itu jalan Taman Bunga. Udah masuk ke sana tuh Taman Bunga. Dan ini dia nih, set. Sate Kambing Hanjawar. Tuh, sekali bakar rame banget dia, guys. Itu makannya bisa di situ, tapi ada lagi tempat makan di dalam gang situ, di dalam rumah, nanti kita lihat ya. Ini ngantri banget sih, ini gue belum dapat tempat duduk bahkan. Karena sekarang masih jam berapa nih? Jam 8-an. Biasa datang jam segini emang susah sih, biasa gue datangnya jam tengah malam. Ini tiba-tiba udah ada Indomaret aja, terakhir datang ke sini hampir 8 bulan lalu mungkin ya. So, langsung aja kita tunggu gue dapat tempat duduk dan kita langsung pesan. Mantep banget tuh, guys. Sekali bakar banyak banget sate kambingnya ini, juara banget sih, parah. Nah, tuh si Vina lagi nunggu di depan karena tidak kebagian tempat duduk. Lagi nunggu apa nih kita? Apa? Nunggu apa? Nunggu bus. Oke, tadi kan dari depan situ nih tempat makan yang keduanya. Itu udah Sate Hanjawar. Tempat tunggunya, tempat makan yang di bagian dalamnya. Tadi di depan ada sih, cuman kecil. Nah, ini biasa makannya di sini nih, itu emang agak rame sih. Jadi kita harus sabar menunggunya ya. Nih ada dilarang membawa hewan peliharaan. Ya, kamu. Aku nggak boleh bawa kamu dong, Beb. Aku udah duluan, kamu. Aku nggak boleh bawa kamu. Gimana ini, udah kamu tunggu di depan sini aja ya makannya ya. Nah, akhirnya udah dapat tempat duduk nih. Jadi kita pesan apa, Beb? Sate kambingnya 20. Sate ayam 5. Terus sate kambing. Terus? Itu yang ada tulangnya nggak sih? Iya, sob. Iya, aku penasaran. Yang ada tulangnya. Terus ini menunya apa aja, Beb? Sate kambing. Oh, ada gambar hot-hotnya tuh. Kita juga dulu suka pesen yang ini ya, Beb. Apa tuh? Tongseng. Ya, tongseng, tapi kebanyakan kalau pesen semua. Iya, guys. Serius yang pesen nasi. Kita lihat ya, bisa. Ini apa namanya? Ada gambar hot-hot yang menarik, Beb. Hot panas kali maksudnya, bukan benar? Enggak, rekomend ya. Tapi katanya rekomennya gurame asam manis, kita belum pernah. Aneh banget. Kita makan sate yang cuma aku. Aku udah bilang aku cuma mau satu. Kita lihat apa kau itu bisa ngabisin ya. Ya udah, nanti kita lihat aja ya. Jadi kita tunggu tuh tadi sate lagi dibakar. Nah, di sini nih life hack-nya. Kamu pesan 3 porsi nasi dapatnya 1 bakul. Kalau pesan 2, dapatnya yang secuprut-cuprut kayak gitu. Ini tinggal tunggu apa namanya? Satenya doang nih. Ini ya biasa kalau kita kesini kan agak lama ya. Hari ini surprisingly cepat ya. Tadi kayak baru pesan langsung udah keluar gitu. Ini kayak 10 menit selesai sih. Nah, ini dia guys nih satenya. Aduh. Ini terbaik banget nih. Ini kalau dimakan panas-panas mantep banget. Nih, gue ulang lagi nih. Set nih ya. Buh. Nah, kalau bisa lihat gak? Kok blur sih? Nah, buh. Ini kalau dimakan panas-panas mantep banget. Ayamnya bebek banget ya, ayam. Gede banget nih, mantep banget sih. Oke nih, cem. Kamu nggak mau pakai di sini, sayang? Ini salah ya? Iya. Ya udahlah. Langsung kita makan. Wah. Ini sate kambing terenak sih. Nah, mantap. Aku juga mau. Apa ya? Nah. Buset, sekali gigit habis semua. Gimana? Coba ayam. Mantap dulu. Lanjut Beb. Ini sopnya nih. Creamy banget tuh sopnya. Oh my god. Sudah. Daging mana daging? Kalau sopnya. Jadi kalau kalian nggak suka lada, mungkin kurang suka. Ini lada aja lumayan. Tapi dagingnya mantap banget tuh. My god. Jadi kalau sama aku sih cocok ya. Dagingnya. Parah. Ya gitu aja. Pokoknya enak ya. Ini rekomend banget nih, wajib. Tapi tongsengnya juga gak kalah enak. Sate kambingnya wajib, sate ayamnya juga enak sih. Kenapa kamu? Tapi ya nih. Enak banget sih, parah. Ini gak ada obat. Sate kambingnya. Tapi harus langsung dimakan pas begitu matang. Yaudah bentar ya, aku makan dulu. Ya
daerah paling baik di mana? Terus ini kuahnya. Buset. Oh, keren. Aku mau coba sate ayam ya. Which? Tuker satu sama kambing. Bumbunya yang kacang, Beb. Ada kecapnya enggak tuh? Kamu pakai punya aku, udah kasih kecap. Oh iya. Enak kan? Iya, ayamnya enak tau. Aku juga makanya si Wisnu tuh tadi enggak mau, guys. Tadi gue tim kayak habis ke sini. Nah, ini udah habis semuanya dan kita lihat habis. Hah, kamu tadi makan berapa banyak? Ayo. Aku gigi doang. Ya udah, sekarang langsung kita bayar ya. Aku agak bingung deh. Kenapa? Biasa ya, biasa nih. Jadi kita kalau aku tuh sama itu sering di sini kan. Biasa tuh kita kalau ke sini habisnya 120.000. Itu selalu begitu. Emang iya? Iya. Tadi berapa? 217 ribu. Nih gue kasih tau apa aja yang meningkat ya. Oke. Biasa kita pesen kuah itu ya nggak pakai dagingnya, guys, kuahnya aja. Tapi tuh hari ini gayanya banyak, mau ada dagingnya. Terus sate tuh kayaknya biasa kita 15. Bentar, ada iklan. Nah, emang bunyi, kok nggak bunyi sih, abek. Lanjut. Biasa sate itu 15 berdua. Hari ini kita 20. Oke, tambah sate ayam. Oke, bentar. Lanjut. Iklan dulu. Oke, lanjut lagi. Itu jadi banyak yang meningkat. Kalau menurut aku besok daging enggak usah sih. Tapi enggak apa-apa, kita udah puas hari ini karena kita lagi apa namanya? Cheat day. Karena kita biasanya puasa. So, ya udah. Habis ini kita mau ke mana? Kita mau makan jagung bakar. Mau makan lagi. Nongkrong aja sambil makan jagung bakar, oke? Ya udah boleh. Nah, kita nyampe di tempat terakhir kita, yaitu di mana, Beb? Shoot, mana? Apa nih namanya, warkop? Warkop, jadi di pinggir-pinggir jalan situ tuh banyak tempat yang kayak gini-gini nih, itu set. Dan ini kita mau makan apa lagi, Beb? Parah, aku mau rencananya. Aku mau makan Indomie satu, kamu pesan apa? Siang, bakar. Terus? Udah. Ini enak banget, guys, soalnya apa tuh namanya? Ini dingin banget, makan Indomie tuh tak terelakkan. Gitu ya. Jadi ya udah, hari ini cheating day. Besok kita diet lagi. Bisa aja kok. Tuh, aku pakai celana pendek loh. Tuh. Maga lu bayar. Maga lu kebayarkan. Ini pesan Indomie goreng aku ya. Oke, kamu pakai. Iya, semua pakai. Terus kalau bar view-nya tuh bisa lihat Bogor dan Jakarta dari situ. Gengs, ini apaan si Vina nih pakai bajunya begini double? Iya, lemah kamu, Beb. Tapi aku ini bilang aku kuat, emang aku keringat. Ya udah nih, saya minum apa tuh? Enak. Tua kamu mah. Duh, ini enak ya, pacaran sambil begini, Beb. Yang jomblo jangan sirik. Beb, tadi kita nggak mau mie, hah? Ini gimana? Jadi gini, guys, saya penjelasan dulu boleh ya, sebelum saya di aneh-aneh nih ya. Saya tuh pengen minta bingung, dia apa enggak. Jadi terus? Pikir, oh, coba kan, suara yang gede biar kedengaran kan dengan jelas. Mau beli. Ya udah, kita makan dulu sambil nanti pas makan jadi memutuskan. Apakah? Ini si Vina kebiasaan nih, tadi bilang enggak mau, sekarang dia minta. Bukan, aku minta. Kan mengurangi porsi gue, Indomie itu udah dikit. Ya elah, Beb, cuma gitu doang. Ya udah, buru dah. Bentar, nih biar kalian tahu ya. Di sini Indomie itu agak-agak nyemek becek gitu, kayak ada air-airnya. Apa nih? Kan dia pada tahan nasi Indomie, pada tadi makan sate banyak banget. Tadi ini mie. Iya kan? Enggak warnanya. Kena lampu. Kena lampu ya, ini, guys. Jadi kayak di gubing ini, kayak black, ini kayak Indomie Blackpink. Ini terbaik. Dengan view seperti ini, udara yang dingin, kita makan semangkuk Indomie. Indomie boleh sponsor saya? Saya salah satu. Kamu nih kalau aku tuh ada loh, Beb. Scene kita pukul-pukulan, Beb, di sini, Beb. Mantap. Beb, aku tuh ada loh, Beb. Scene kita pukul-pukulan di sini, Beb. Pukul apa ya? Kamu tunjukin ya, nanti kamu taruh. Seperti ini, pukul-pukulan, lagi hujan kita pukul. Begitu. Ini BTW ya, terakhir kita datang kita ini enggak ada lampu-lampu ungu nih. Ini pink sayang. Ya agak keunguan boleh. Ini udah mau jam 9:30. Jadi, ini habis ini mungkin kita balik. Jadi lihat nanti aja. Aku tuh selalu pengen nambah Indomie lagi dong. Aku tuh selalu bermasalah di jam segini tuh pengen pipis. Gitu maksudnya. Itu tuh kadang itu lupa di cowok. Itu WC-nya guys, enggak ada lubangnya. Itu lantai semua.
harus bisa ngeker langsung ke lubang itu. Udahlah, buat tanah wasting nggak apa-apa. Jadi akhirnya yang makan lebih banyak siapa? Pisang goreng sampai Indomie, ha? Eh kamu pasti mau. Udah makan sate lagi tadi. Hmm? Jadi tadi aku makannya lumayan banyak tapi enggak kenyang. Eh maksudnya kenyang tapi enggak sekenyang itu. Aku enggak sebanyak dia makannya kok. Oh gitu. Aduh, pisang gorengnya enggak enak. Iya makanya sisain jangan dihabisin. Seakan-akan gua makan sendiri. Dia juga gitu loh. Ya, kayak saya cerita kamu tahu enggak? Ih, nyebelin banget si Vina jadi makan yang lebih banyak. Satu, kedua atau enggak apa, guys. Minyak dia masih lebih enak jadinya. Lebih pas masaknya. Sebel banget gua. Oke, okay, so abis ini setelah Vina makan kita mau balik karena udah mau jam 10 lewat. So buat kalian thank you yang udah nonton sampai habis. Thank you udah nemenin kita buat jalan-jalan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.